Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022. BPPTP membuka kebun koleksi pala seluas 1 hektar. Di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, menjelang 1 Desember Kamis besok, Polres Manokwari akan melakukan patroli guna menciptakan Kamtibmas di wilayah Manokwari agar tetap aman dan kondusif. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya pagi tadi. Ia menjelaskan, menjelang 1 Desember tahun 2022 yang jatuh pada hari Kamis besok, pihaknya akan melakukan patroli yang mana ini bertujuan menciptakan Kamtibmas yang kondusif di wilayah Manokwari, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadi tindak pidana ataupun hal-hal lainnya yang dapat memperkeruh suasana setiap tanggal 1 Desember. Menjelang hari 1 Desember, ya tentunya melakukan tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang menciptakan Kamtibmas khususnya di seluruh wilayah Manokwari. Tindakan-tindakan untuk menciptakan Kamtibmas ini tentunya untuk melihat daripada reaksi masyarakat terkait dengan perayaan daripada 1 Desember itu sendiri. Apabila masyarakat ataupun ada yang ingin menyampaikan izin terkait dengan satu kegiatan 1 Desember, tentunya kami akan mengkaji, kemudian melihat kembali dan memanggil seluruh koordinator lapangan ataupun panitia penyelenggara. Ya, namun tentunya tujuan utamanya adalah tetap untuk menjaga kondusivitas di wilayah Manokwari. Nanti akan ada beberapa kegiatan berupa patroli, kemudian kegiatan pengamanan-pengamanan di lokasi-lokasi tertentu dan sebagainya. Jumlah personil yang akan diturunkan Polres Manokwari sementara sedang direncanakan jumlah personil perbantuan menjelang tanggal 1 besok di wilayah hukum Polres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka pengembangan tanaman perkebunan, khususnya pala, Balai Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, melaksanakan penanaman perdana kebun koleksi tanaman pala seluas 1 hektar. Penanaman perdana kebun koleksi tanaman pala seluas 1 hektar merupakan program Balai Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat dalam menyiapkan benih bermutu dari varietas unggul yang merupakan faktor penentu potensi. Hasil yang didapat dicapai dalam budidaya tanaman, salah satunya adalah komoditi pala yang dikembangkan di wilayah kerja BPPTP Orange Bari sebanyak 100 pohon yang ditanam di atas lahan seluas 1 hektar. Pala yang dikembangkan berasal dari kebun blok penghasil tinggi BPT dan pohon induk terpilih PIT asal Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Yang akan dikembangkan di Orange Bari, selain menanam pohon pala, juga ditanam pohon pisang raja dengan sistem tumpang sari. Hal tersebut dilakukan sebagai pohon pelindung. Kepala Balai Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Charles Yembise, dalam sambutannya mengatakan, tujuan pembentukan kebun koleksi pala adalah menyiapkan kebun koleksi sebagai sumber benih BPPTP khususnya pala, meningkatkan fungsi kebun koleksi sebagai tempat penyuluhan dan pendidikan, menyiapkan kebun sebagai sumber benih unggul yang diproduksi, menyiapkan benih unggul lokal sebagai sumber benih yang berasal dari varietas unggul yang telah dilepas.
itu kita harus ambil dari yang varietas yang unggul. Nah, ini merupakan hasil penentu produksi. Nah, ini meliputi banyak hal, yaitu satu, penyediaan varietas. Jadi kita punya varietas lokal yang ini lokal Papua ini, itu lokal Papua Barat ya, yang kita ambil. Bukan Pala Banda ya, kalau Pala Banda kan sudah skala nasional ya. Yang kedua, kita mengharapkan produksi dari benih. Yang ketiga, kita mengendalikan mutu. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mendistribusi. Jadi tujuan dari kita membuat koleksi kebun pala ini seperti itu, sebagai tempat penyuluhan dan pendidikan. Jadi kita perlu selain kita punya koleksi, ini juga bisa jadi media untuk pendidikan, pelatihan. Kita harapan kami ke depan seperti itu. Yang ketiga, menyiapkan benih sebagai kebun, sebagai benih sumber. Jadi selain kita koleksi, kita juga harus mampu menyediakan benih sebagai benih sumber. Yang keempat, menyiapkan benih unggul lokal sebagai sumber benih yang berasal dari varietas unggul yang telah didapat. Seperti tadi kami sampaikan, itu ada benih penghasil tinggi yang telah di-SK-kan oleh Kementan itu merupakan satu legalitas yang kita sangat harapkan. Selain itu, untuk memaksimalkan fungsi lahan, Daud Demi, Sekretaris Kampung Muhari, mengatakan untuk tanaman pala merupakan hal baru bagi masyarakat di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga dengan adanya program tanaman pala, diharapkan pemerintah dapat membantu menyiapkan tanaman pala masyarakat, khusus di Kampung Muhari, siap menerima. Hal yang hari ini kita lakukan di Distrik Oransbari ini, kalau untuk pala sendiri, untuk di Kabupaten Mansel ini, itu hal baru buat masyarakat di setempat. Karena selama ini yang ada itu cuma coklat. Kami di Distrik Oransbari, terus Kampung Muhari ini, dan kami punya coklat, lahan coklat itu 60 hektar, suada cuman selama ini kan tidak dirawat. Apabila dengan program ini, harapan kami, seandainya kalau pemerintah bisa ada bantuan untuk kami siap untuk terima itu pohon pala ini. Karena selama ini coklat ini banyak kendala yang kami alami di lapangan. Mungkin harapan kami untuk pemerintah provinsi, kami dari kampung, untuk APBK kami dan RPJM kami siap susun untuk kami anggarkan pala ini untuk warga masyarakat yang ada di distrik di Kampung Muhari ini, khususnya di wilayah Kampung Muhari ini. Kami orang, terutama orang pribumi ini, banyak yang punya potensi untuk tanaman anak. Mungkin itu harapan kami, dan harapan kami untuk diharapkan program kebun koleksi tanaman pala yang dikelola Balai Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan dapat menyiapkan bibit pala yang unggul di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di wilayah Manokwari Raya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. 1, 2, 3. Saudara Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat menggelar pertemuan tahunan Bank Indonesia yang bersinergi dan inovasi memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju. Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat menggelar pertemuan tahunan Bank Indonesia dalam rangka memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju yang dilaksanakan secara virtual dengan Bank Indonesia di Jakarta pada Rabu 30 November 2022 yang berlangsung secara virtual di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam sambutannya menyampaikan prospek ekonomi sampai saat ini di Indonesia stabilitasnya masih tetap terjaga. Ini adalah hasil sinergi dan inovasi kerjasama antara Bank Indonesia dan pemerintah serta instansi terkait sangat kuat. Untuk itu, Perry berharap kita semua terus memperkuat ekonomi di masa saat ini agar terus terjaga. Mari kita perkuat sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, KSSK, semua pihak bersama, insya Allah Tuhan mengendaki ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 akan menunjukkan
ketahanan dan kebangkitan. Pertumbuhan akan cukup baik, 4,5 sampai 5,3% pada 2023 dan meningkat 4,7 sampai 5,5% pada 2024. Selain ekspor, konsumsi dan investasi meningkat, hilirisasi, infrastruktur, penanaman modal asing, pariwisata dan lainnya. Inflasi yang masih sangat tinggi sekarang ini akan kembali ke sasaran 3+-1% pada 2023 dan 2,5+-1%. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, di tahun 2023, ekonomi di Indonesia harus tetap berhati-hati dan selalu waspada. Presiden optimis, semua pihak terus berjalan bersama-sama karena ekonomi Indonesia pada ekspor tahun ini melompat sangat tinggi. Namun harus tetap berhati-hati karena kelemahan ekonomi sudah mulai terjadi di Uni Eropa, Amerika, dan China, sehingga inflasi di tahun 2023 bisa ditekan. Kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis, tapi tetap hati-hati dan waspada. Yang pertama, menurut saya ekspor. Ekspor Indonesia. Yang tahun ini, tahun yang lalu melompat sangat tinggi sekali, tapi hati-hati, tahun depan bisa menurun. Karena problem di Tiongkok yang belum selesai, hingga ekonomi mereka tidak turun karena policy no COVID. Kemudian di Uni Eropa juga sama, pelemahan ekonomi pasti. Resesinya kapan? Tinggal ditunggu saja, kita tunggu saja. Tapi pelemahan ekonomi pasti. Di Amerika juga sama, Fed Fund Rate terus naik. Artinya itu ngerem pertumbuhan, artinya ekonomi pasti akan melemah. Ekspor kita ke sana juga gede banget. Ekspor kita ke Tiongkok, ke Cina itu gede banget. Uni Eropa juga gede. Sebab itu hati-hati. Hati-hati. Yang kedua yang berkaitan dengan investasi. Sekarang ini trust-nya sudah kita dapat. Kepercayaan itu sudah kita dapat. Policy yang diikuti dengan implementasi di lapangan, pelaksanaan di lapangan, bisa kita kerjakan atau tidak. Trustnya sudah dapat, policy-nya, reformasi struktural, undang-undang cipta kerja sudah, nanti keluar lagi undang-undang yang masih dalam proses untuk industri keuangan. Nanti mungkin ada lagi undang-undang kesehatan yang juga akan masuk lagi. Semuanya itu mereform kita. Yang itu juga dilihat bahwa kita memang ingin membangun sebuah cara-cara kerja baru. Kegiatan ini turut dihadiri pemerintah Provinsi Papua Barat, Bupati Kabupaten Manokwari, para Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 30 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.